Sansan Fauzi, mantan mesin gol tim Madura United, tim Liga 1 Indonesia, kini berbaju merah hitam Persipura Jayapura sebagai pemain depan dari tim kebanggaan masyarakat Papua Persipura Jayapura. Kepastian Sansan jadi pemain Persipura Jayapura tersebut usai Sansan menjalani penandatanganan kontrak bersama tim berbintang 4 Jenderal Lapangan Hijau Persipura Jayapura melalui manajer Persipura Jayapura Kamis 28 Juli 2022 di markas Persipura Jayapura Stadion Lukas NMB. Selain Sansan, manajer Persipura Jayapura juga melakukan penandatanganan kontrak bersama pemain ex Arema Malang Saiful Indra Cahya. Kedua pemain tersebut selanjutnya bakal memperkuat tim Persipura Jayapura selama satu musim dengan mengisi posisi lini depan dan posisi tengah. Untuk lini depan diperkuat oleh Sansan Fauzi sebagai striker dan lini tengah diperkuat oleh Saiful Indra Cahya sebagai stopper. Berikut wawancara pemain depan Persipura Jayapura Sansan Fauzi yang didampingi Saiful Indra Cahya. Kamu sama si Ipul. Sama Ipul kan hari ini udah tanda tangan kontrak nih. Terus kira-kira target pribadi kalian berdua untuk tim Persipura ke depan seperti apa? Yang pasti sebagai pemain memberikan kontribusi dampak yang positif untuk tim. Apa yang disampaikan oleh targetnya itu posisi besar ya, kami semampu mungkin ingin memberikan yang terbaik untuk tim Persipura. Karena sudah tanggung jawab kami sebagai pemain di kontrak di sini hanya untuk membela lambang negara. Berapa lama kalian dua dikontrak dalam tim Persipura? Sampai saat ini sampai Liga 2 selesai. Artinya 7 bulan ya? Sekitar 7 bulan, 6 bulan. Oke. Oke, sip, itu aja. Thank you ya.